Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Nama Amanda Manopo, bintang sinetron Ikatan Cinta, tak pernah luput dari gosip miring. Bahkan Amanda Manopo selalu disindir-sindir oleh akun gosip yang mengatasnamakan Putri Ana istri Arya Saloka. Namun Amanda Manopo tidak membalas hal tersebut. Amanda Manopo hanya mengingatkan, batas kesabaran manusia itu pasti ada. Jangan sampai kesabarannya habis. Nama-nama yang selalu menghujat, bahkan menyindir-nyindir Amanda Manopo sudah dikantongi. Namun Amanda Manopo belum mengambil tindakan, hanya mengingatkan saja. Ungkapan Amanda Manopo tentang mengingatkan dibanjiri komentar oleh para penggemarnya. Mungkin Amanda Manopo sudah merasa capek dengan gosip yang memberitakan dirinya. Apalagi terkait dengan Arya Saloka, lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Namun banyak fans fanatik Amanda Manopo dan Arya Saloka menginginkan Amanda Manopo dan Arya Saloka bersatu di dunia nyata. Para penggemar menganggap bahwa Arya Saloka tak pantas dengan Putri Ana istrinya di dunia nyata. Terlihat sangat sombong, judes, bahkan Putri Ana juga sering membeberkan masalah rumah tangganya di sosial media. Tentu saja membuat nama Arya Saloka semakin dipandang jelek oleh semua orang. Namun Amanda Manopo dianggap sangat cocok menjadi pasangan Arya Saloka. Melihat totalitas mereka beradegan mesra dan romantis di sinetron Ikatan Cinta, membuat semua orang baper dengan apa yang dilakukan oleh Amanda Manopo ataupun Arya Saloka. Merasa sudah capek kedua artis ini selalu diberitakan miring tentang kedekatannya. Namun lagi-lagi Amanda Manopo ataupun Arya Saloka mengakui tidak pernah memiliki hubungan apapun, hanya sebatas rekan kerja saja dan menjalankan proyek bareng. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru seputar artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AIM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.